ngobrol apa? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman media. Jadi per kemarin kepres yang sudah keluar, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah namanya menjadi Komunikasi dan Digital. Dengan demikian tentu fokus-fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan yaitu juga pembobotan kepada tugas-tugas di bidang digital. Ya. Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kita sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, PDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga, tapi tidak terbatas di situ saja, kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak. Ada tangible loss, sebagaimana judi online, ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah, ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru, yaitu memasukkan kata digital. Di luar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus. Kemarin itu kita sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet se-Indonesia, tapi dengan menghitung 2G. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah terjangkau, tapi internetnya masih amat kurang. Jadi kita dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di 3 itu untuk 100 hari ini. Terima kasih teman-teman. Cukup? Thank you. Makasih. Yang gue mana ini?